Bagaimana cara untuk membunuh binatang perosok seperti tikus, lalat dan sebagainya yang dibenarkan oleh syarak? Jangan seksa dia. Yang pertama, jangan bakar dengan api. Innama yu'azibu binar, Allah SWT. Yang boleh bakar binatang ataupun makhluk dengan api hanya Allah seorang jua. Kemudian jangan pakai selang. Ambil tiku, kepik pala, selang dalam laut, selang dalam air. Yang mengazabkan, jangan buat. Nah, sebut dalam hadis, siapa yang pukul, yang katok, cicak, sekali mati, 100 pahala. Dua kali katok baru mati, 70 pahala. Jadi ulama qiyah dengan hadis ni, katoklah. Nah, tiku, puk sekali katok dengan kuat. Jangan seksa dia. Faham? Iza qataltum fa ahsinun qitlah. Bila kamu nak membunuh yang dibenarkan syarak, bunuh dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Ada orang dia berakak tikus, boleh tikus. Dia pun tuang minyak petrol, dia pun cucuk api, dia pun buka. Tikus lari kan. Bunga api menyala. Hukumnya haram, kena laknat. Nampak? Ha.